Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menggambar di sepatu Ventela brand lokal dengan gambar Kobe Bryant, bintang basket. Pewarnaan dasar menggunakan cat putih agar nanti saat membuat pola mudah. Saya membuat pola dengan menggunakan pensil agar memudahkan untuk pengaplikasian catnya nanti. Untuk cat sendiri saya menggunakan cat tekstil MM. Untuk awal pewarnaan saya menggunakan cat coklat. Cat MM dengan basic air. Jadi kalian bisa mencampur dengan air biasa untuk mengatur kekentalan warnanya. Catnya juga tidak kaku di sepatu nanti saat hasil selesai, dan juga tidak luntur. Kalian bisa dapatkan di toko-toko online. Untuk pengawasan usahain biar rata ya, agar nanti hasilnya bisa rapi. Itu aku kuas kurang lebih 2 lapisan untuk warna coklatnya. Baru kalau sudah selesai untuk warna coklat untuk dasar yang untuk kulitnya, nanti saya akan membuat detail dengan menggunakan airbrush dan kuas juga. Tetap untuk airbrush juga catnya tetap pakai cat tekstil MM yang airbrush. Campurannya juga tetap air ya, waterbrush. Untuk campuran air perbandingan 2 cat banding 1 air. Atau sesuai kebutuhan kalian. Untuk tekanan angin kurang lebih 20-30 PSI yang biasa saya pakai. Nanti untuk finishing saya menggunakan furnish juga dari MM merknya. Untuk campurannya masih sama, air 2:1, 2 furnis banding 1 air. Ini satu botol isi 60 ml. Untuk furnisnya agak kental, jadi dicampur air agar saat pemakaian di paintbrush bisa lancar, tidak mampet. Kita semprotkan tipis-tipis biar tidak terlihat. Ini kegunaannya untuk melindungi gambar agar tidak gampang tergores, atau kalau disikat pun juga aman, tidak luntur. Hasilnya agak glossy. Untuk hasilnya juga tidak bikin pecah-pecah antara. Oke, dan ini hasil akhir untuk custom kali ini. Untuk pertanyaan atau saran dan kritik, tulis di kolom komentar.
Jangan lupa untuk tonton video-video saya yang lain. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.